totet sama totet ya, petet 45 petetan usia 3 bulan harganya 4.500.000 rupiah dirangkap 2 ekor. Ini yang paling bonyok, kelihatan dari bulunya beda. Kalau yang ini perkiraan 3 bulan kurang, kalau yang ini kisaran 3 bulan. Ini kaki-kakinya bagus, ekornya juga rapat ke dalam, berbeda dengan yang ini. Dari segi mukanya juga beda. Sebaran 2 teh yuk. 2 47. 4.700.000. Yang 2 ekor pengin 4.700.000 rupiah. Ini usianya 4 bulan sama 5 bulanan. Clear ribbon comot. Eh, ini bulu sutra. Oh ya, ini bulu biasa. Eh, ini luas berapa ya? 44 ini. Yang ini harganya 4.400.000 rupiah. Lebih ringan dari yang tadi. Kalau yang ini usianya lebih tua dari yang tadi. Ini usianya 5 bulan lebih. Bulunya udah mecah. Sama ini juga udah mecah bulunya. Ini kisaran usianya 6 bulanan. Ini jenis cuma garut berdaging. Ini sebenarnya udang sapi, misalnya. Kalau yang ini harganya 2.250.000 rupiah. Ini usianya 5 bulan. Cuma iya lu di butrik. Itu buah hiji lima. Buah hiji. Lantan. Dan tenan harganya 2.100.000 rupiah. Ukuran di kelas B kecil. Ini siap pijah. Lama wak. Mas Ima ya. Dan
dan tenan, harganya Rp1.500.000. Ini usianya kisaran 7 bulanan. Ini harganya Rp1.500.000, siap pijat. Ngerakuran lebih tuntun tuh dari atas. Wah, yuk bisa mampangin, bisa nanyakan di cokotnya. Seberapa yuk? Dua hiji. Inung gimana, inung? Rekopat. Rekopat yang inung. Inung bisa makanan ya. Bisa nanyakan makan sama rumah. Indukan harganya Rp2.100.000. Pet 4. Seberapa ini Danten? Danten 12.5 ya. 12.5. Dantenan harganya Rp1.250.000. Usia 5 bulanan. Clear blast, bertanduk. Bibitan ukuran di kelas B-pool. Plek 2, baru satu kali anakan. Harganya pingin Rp3.500.000. Yang telinganya hitam satu. Badannya panjang, ramping. Di jalanan harga 4 juta. Belum prek. Baru ohang satu. Tanuk surat. Bulunya putih full. Cool.